Okay. Sekarang Miss mau ajak Kena mewarnai rumputnya dengan warna yang berbeda, bukan warna hijau. Kita akan menggunakan warna apa ya? Ungu, maybe ungu. Miss suka warna ungu, ungu boleh, ungu dan kita menggunakan Keren dua warna warna ungu ungunya. tapi yang berbeda. Nih, ungu yang ultramarin dan ungu yang biasa, yang purple biasa. Ultramarin judulnya, Miss. 22 dan 17. Coba dicari ada nggak? 22 dan 17. Nomor 22 dan 17. Ini namanya biru, ini 22. Ultramar itu Biru keunguan, ungu kebiruan. Ya. Biru keunguan. Iya, Sama biru yang ini. keunguan dan ungu kan? Aku mah masih ada kertasnya, Miss. Oke, nomor 22 ya, itu warna biru keunguan, ungu kebiruan. Ini warna ungu kebiruan. Ini warna ungu. Oke? Suka warna biru biru keunguan. Iya. Ungu Keren kebiruan, warna. terbalik, terbalik, ungu kebiruan. Ungu kebiruan. Oke. Jadi warna ungu kebiruannya di bagian dalam ya. Nanti warna purple-nya, warna ungu aslinya di bagian luar. Ya. Nanti kita campur, kita mix. Oke? Kenapa, Miss? Enggak di dosarusnya aja yang warna biru itu. Biru keunguan. Sini, 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 sini. Sama Andi. Iya, ini ambilinnya. Nih, Miss warnai ungu sekarang. Kita campur aja ya. Udah selesai, Miss. Hah? Udah selesai? Cepet banget. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Udah. Dicampur juga, Miss? Campur juga dong, biar keren. Biar cool. Kasih warna biru lagi aja lah, Miss. Di tasnya lagi. Biar keren. Nah, dari cahaya sinar matahari. Jadi akan kualain warna biru nih. Warna apa biru? Biru keunguan. Salah mau. Biru keunguan ya. Tinggal layarnya, Miss. Kenapa? Tinggal layar. Ini rumputnya estetik ya, bagus ya rumputnya ya. Tadi warna berapa, Miss? Apa? Purple-nya itu nomor 17. Ungu yang biasa. Purple aja, Miss. Yaps, purple aja. Tuh, gini jadinya hasilnya. Nah, kayak begini ya. Warnanya kayak begini. Coba lihat. Dicampur lagi ya, kurang campur itu. Campur lagi kena. Dicampur lagi ya, sampai merata nih, lihat nih punya Miss, sampai nggak kelihatan terpisah. Sampai mencampur, menyatu menjadi satu ya pokoknya ya. Kan juga ini kecampur.
Nih. Apa sayang? Udahlah, aku warnain aja semuanya. Ayo, ayo, jangan kayak gitu. Ayo, harus semangat. Harus semangat, ayo. Warnai dengan baik ya. Sabar ya, kalau agak capek, boleh berhenti dulu. Kalau ada yang salah, boleh minum dulu. Biar konsentrasinya kembali lagi. Udah kecampur warnanya? Udah memang ini ya. Kalau Kena sudah merasa bagus, kecampur warnanya, sekarang kita lanjut ke yang sebelahnya juga nih, sama. Kita masih menggunakan warna ungu kebiruan dan ungu aja. Aku belum pernah pakai warna warna purple, Miss. Nyanyi apa sih Kena? Ini ya, Miss. Apa? Apa? Jangan lupa jam 1 Aspa. Sebentar aja kalau mau ke Cadas. Yuk, kita warnai yuk sampai jadi bagus. Ya. Miss, recording itu apa, Miss? Merekam. Merekam ya. Jadi kenapa direkam, Miss? Biar nanti Miss punya bukti bahwa Kena pernah kursus. Terus Kena pernah belajar ini. Ya memang. Oke, udah selesai. Ya. Selesai? Oke, Miss juga udah selesai. Wah, layar Miss. Ya. Coba lihat sekarang. Dong. Oke. Sekarang kita tinggal mewarnai langitnya. Matahari belum. Matahari dan langitnya. Kita akan mewarnai matahari dan langitnya ini sore-sore ya. Jadi kita akan mewarnainya itu. Pagi-pagi, Miss? Bukan sore-sore Sore-sore ya. Kenapa Miss lebih suka sore daripada pagi? Kenapa Miss suka sore? Karena di sini warna dinonya hijau. Terus warna-warna yang lainnya kan coklat dan ungu. Jadi biar tambah bagus warnanya, bakal lebih bagus kalau langitnya lagi sore-sore. Karena kalau langit sore itu ada warna kuning, ada warna orange, ada warna merah. Oke, Kak. Jadi lebih bagus. Gitu. Ini komputer aku jadi kotor gara-gara. Nah ini, wes. Rayon.
kena krayon. Oke. Okay. Aduh, kasihan ini. Nah, Kena. Sekarang kita akan mewarnai langitnya ya. Kita gambar awan dulu mau nggak nih? Miss mau aja Kena gambar awan. Mau nggak gambar awan ya? Gambar awan gimana, Miss? Kita gambar awannya yang gimana ya enaknya? Ada awannya atau enggak ya enak? Ada awannya kali ya? Iya. Nih, Miss mau menggambar awannya pakai pensil, kelihatan nggak ya? Karena bilang ya kalau nggak kelihatan, Miss mau ngebentukin awannya kayak huruf pi gini. Nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh, berarti karena tunggu dulu. Miss gambar, terus Miss warnai langsung. Miss warnai langsung, tunggu sebentar karena. Miss. Nih, Miss akan warnai langsung. Kena lihat dulu ya, jangan dulu mulai ya, disimak dulu, oke? Okay? Oke okay ya, simak dulu ya. Miss akan menggunakan warna orange, kuning, merah. Lihat dulu ya, nanti Miss akan tungguin Kena kok. Nih, lihat nih. Biar Kena mudah melihatnya. Perhatikan dulu ya, Miss akan menggunakan langitnya itu tiga warna, merah, orange, kuning. Ini adalah langit di sore hari, di senja hari. Miss, mana pensil aku, Miss? Tunggu, Kena jangan dulu mewarnai, Kena harus lihat dulu, Miss ya. Ya, Kena lihat dulu ya. Kena jangan dulu mulai. Kena menyimak dulu. Mimis akan mewarnainya bentuknya kayak huruf V gitu, si pola warnanya. Kita akan belajar yang berbeda soalnya. Ini merah, udah. Sekarang Miss mau kasih warna oranye sedikit. Ini warna yang berbeda ya, tapi nggak terlalu kelihatan. Oranye sedikit. Terus Miss kasih warna kuning. Bentar, ini masih warna oranye. Terus Miss kasih warna kuning. Penghapus mana ya? Miss kasih warna kuning. Kelihatan nggak warna kuningnya nih? Nah, terus Miss kasih warna lagi. Berulang sampai atas, merah lagi. Sedikit, merahnya sedikit. Tuh, Kena jangan dulu mulai. Kena menyimak dulu ya. Merahnya sedikit. Menyimak itu apa, Miss? Menyimak itu melihat, mendengarkan dulu ya. Memperhatikan dulu. Ya, memperhatikan dulu ya. Terus selanjutnya Miss kasih warna orange. Orange. Selanjutnya kuning lagi. Kuning. Kuningnya sekarang agak banyak kan, tadi cuma sedikit, sekarang agak banyak kuning. Gitu Kena, dan seterusnya sampai atas. Tapi nggak sampai sini ya, nanti ini mataharinya beda warna lagi. Nah yang sebelah sini, cara mewarnainya kayak gini. Polanya juga sama, karena kita akan membentuk huruf V. Jadi mewarnainya kayak gini nih. V, Miss? V, huruf V, angka huruf V, alfabet V, tahu kan? Tahu. Nggak tahu, Miss. V, V, V. V. Oh, V ya? Jadi kayak tanda centang. Kayak tanda centang ya, Miss? Iya, kayak tanda centang. Jadi sekarang kita akan mewarnai awannya, polanya kayak huruf V. Lihat nih, nanti jadi huruf V gitu nih. Kena memperhatikan dulu ya. Miss, kapan Kena gambar, Miss? Kena gambar setelah Kena melihat punya, Miss. Biar Kena lihat dulu, biar Kena paham dulu. Kena menggambar buah Miss ya.
Nah, ini kan udah warna merah nih. Terus warna orange di atasnya, orange sedikit aja orange. Orange. Nah, selanjutnya kuning. Kena masih memperhatikan kah? Masih ada ya kuning. Kenapa Miss bilang kita bakal ngebentuk huruf V? Karena ini Miss mau warnainya gini polanya nih. Nih. Kayak gini ya, kayak huruf V kena set gitu ya. Dan seterusnya sampai ke sini nih. Sampai sini aja nih kuningnya ya. Setelah itu ini jangan dulu diwarnai, oke? Oke, udah ya. Selesai. Jadi selesai ya, gitu. Ya. Jadi kita mau warnanya merah, ya. Orange, kuning, merah, orange, kuning. Bentuknya kayak gini, set, set, set gitu ya, kayak huruf V ya. Paham nggak? Paham ya? Kena mengerti? Ngerti ya? Polanya seperti huruf V ya. V, jadi gambar bikin V dulu, Miss? Nggak usah, langsung pakai krayon aja. Miss juga langsung pakai krayon. Yuk, Kena mulai. Kena udah boleh mulai. Kena udah boleh mulai ya. Kena udah boleh mulai mewarnai merah, orange, kuning, merah, orange, kuning. Merah. Ya, seperti huruf V. Ya. Merah, Miss. Ya, merah, orange, kuning. Merah, orange, kuning. Harus membentuk huruf V ya, Miss? Iya. Oh, orange Karena Miss juga kotor, nggak apa-apa. No problem. Sampai kayak begini, Miss. Iya, sama. Sampai cemong-cemong. Luar juga, Miss. Dalam, luar. Nggak apa-apa. Kan lagi mewarnai. Jadi wajar ya, kalau kita kena krayon, no problem, nggak apa-apa. Kenapa krayon itu, kenapa jadi kotor, Miss, kalau pakai krayon? Karena krayon itu oil pastel. Cat minyak yang dipadatkan, makanya jadi kotor. Cat, Miss? Iya. Cat minyak, Miss? Iya. Krayon itu terbuat dari cat minyak. Dipanaskan, Miss? Yang dipadatkan, dibentuk stick kayak krayon gitu. Dan wanginya kayak minyak. Iya. Bentuk huruf V. V.
Namis kebentuk huruf V. Kalau aku nggak kebentuk. Iya, karena belajar nggak apa-apa. Nanti Kena bisa. Nanti Miss yakin Mbak Kena akan bagus. Bahkan mungkin lebih bagus dari Miss. Benar kok, Miss. Benar, Miss. Nggak akan benar. Akan, asal Kenanya rajin latihan. Pasti bisa, Kena pasti bisa. Layar itu yang susah, Miss. Layar itu padahal lebih susah daripada gambarannya. Layar kan, kalau layar mah bebas juga boleh, Miss. Bebas juga boleh. Aduh, susah banget, kecil banget. Kecil amat, kecil banget, kecil banget, kecil banget. Apain? Laser in your brow. Supaya. Gini ya, Miss? Coba lihat. Gini, coba lihat. Coba baca huruf V nggak, Miss? Oke, lumayan lah, nggak apa-apa, belajar dulu. Yuk, ulangi ya. Merah, orange, kuning. Sampai atas. Akan membentuk huruf V. Sampai atas, Miss? Sampai atas. Kecuali ini nih, mataharinya. Nanti kita jangan dulu mewarnai mataharinya. Matahari nggak boleh diwarnain. Iya. Merah. Hijau. Bikin awan dulu. Awannya kenapa bentuknya? Oh no. Oh no. Mama sini. Ayo. Kenapa, Bu? Semangat. Iya. Udah bagus kok. Capek. Ya. Merah, orange, kuning. Merah, orange, kuning ya. Keren bisa. Miss Yunita warnain deh hidup. Bisa keren gitu sih, Miss, mewarnainya. Nanti Kena juga bisa, Bu. Asal Kena rajin latihan. Gitu, Ibu. Hati, Miss Yunita pakai hati. Ketika sesuatu itu dilakukan dengan pakai hati, jadi hidup gambarnya. Kelihatannya dari sini keren. Keren pisang, Wista, keren. Kena juga bisa, cuma Kena tuh mulai itu. Kena juga tuh, bisa. Jadi berapa? Tinggal latihan aja yang sering ya. Tuh, jadi mulai ini. Sampai atas, Miss? Ya, sampai atas. Kecuali matahari ya, nih udah Miss tandai segini. Jangan dulu ya. Aduh. Ayo semangat, sedikit lagi, Kena. Kalau ini finish, selesai, kita udah kok. Ibu tangan aku kotor. Jangan dong gitu. Aduh, semangat dikit dong. Semangat dong. Semangat. Semangat. Mana warnanya? Ini kuning, Ibu. Oke, dong, semangat dong, sayang. Iya, Bu. Iya. Kuning. Ayo, semangat. Kena pasti bisa. Ayo. Kuning. Sana, merah, Ibu, mana merah? Gitu. Apa kuning dulu? Merah dulu. Sok. Semangat dong. Merah kan? Orange, sok. Kuning. Aku udah bilang bikin hati ini. Orange, kuning.
hidup nih sebenarnya, Bu. Iya, karena dibuat itu dengan cinta, jadi semua tuh hidup. Iya, iya, iya. Tuh, kok kayak gini tuh. Ya, merah, orange, kuning. Merah, orange. Itu gini dong dirapikan kan. Orange. Itu dirapikan tuh, dibaur yang bagus. Orange, merah, lagi. Ini apa, Kena? Lagi. Salah. Mana orange, Bu? Ini orange salah, jadi salah. Kalau merah lagi, orange dulu, baru salah. Merah, jangan merah terus. Mana kuning? Ya. Bulat-bulat. Sampai atas kuning. Kita keluar garis aja lah. Tarik kertas. Nanti tulis ibu. Ibu capek. Ibu mana? Orange. Sampai sini ya. Nanti matahari jangan diwarnai dulu ya. Dinosaurus apa ya, Bu? Bukan tira. Gorgosaurus. Itu di buku. Itu di buku, Bu. Di buku itu selalu ada pasti. Bu, jangan. Bukunya T-Rex. Apa? Bukan T-Rex ya? Bukan. Apa? Selesai. Ayo, Kena, semangat. Sisakan ya, mataharinya jangan lu diwarna ya. Mataharinya jangan diwarna. Nanti mataharinya kita kasih warna putih aja. Lebih hidup ya, Bu? Iya, karena pakai hati, dibilang. Kalau bulat-bulat itu jadi krisis penuh ya, Bu? Hati itu jadi... Jadi kayak nafasnya gitu nafasnya. Kita harus belajar, kayak Miss. Sabar. Karena ibu juga nggak belajar sama Miss. Iya, ibu kan juga belajar dari Kena. Sabar, segala sesuatu. Kenapa belajar sama dari Kena? Ya karena Kena yang belajar sama Miss. Kenapa ibu aja yang les sama Miss aja daripada aku yang les? Nah kan kamu yang menilai di sekolah, bukan? Ibu mah kalau bisa mah bisa dikit ya, Pak. Mending uangnya untuk les ibu untuk kamu. Ini ibu. Ini Miss. Coba lihat hasil yang Kena mana.
Coba tunjukkan dong. Ya. Ya. Ibu, ibu. Itu merah, ibu. Ya. Sini mama Sena. Ayo Kena, semangat, masih banyak nggak? Coba Miss mau lihat hasil yang Kena gimana? Karena kita masih punya matahari untuk diwarnai ya. Aku lihat sama nggak? Aku lihat. Kau tuh Oke, good job. Ya, tinggal dirapikan lagi ya nanti Kena ya. Iya, Miss, ini teh. Foto, jangan diambil. Tinggal dirapikan ya, cara nge-mix pencampuran warnanya. Kita masih punya step terakhir nih, Kena nih. Mas Dena. Ya, Mama gak sabar ini, Miss. Panggil Mas Kena deh. Kena. Udah ini bagus sekali deh. Mas Kena. Mas Kena. Kesana, kesana. Panggil. Udah datang. Kena kok gini deh. Kenapa? Kenapa itu? Cepiani. Ibu salah warna itu. Gak bagus, harus lebih ini, Ken. Ibu salah warna? Enggak. Warna ini, Bu. Iya, ini kan. Tahu gak ini warna biru apa? Kamu belajar, Ken, segala sesuatu itu. Kalau nggak belajar, harus bosen. Sekali-kali nggak akan bisa, Kena. Bukan bisa ya? Iya, semua itu proses untuk jadi lembah bagus. Proses ini semua. Ini dicoret mau belajarnya tuh, ini juga lihat. Bisa suhu di atas, ini Kena biru. Saya lebih nggak apa-apa ya. Pertama. Oke, kalau udah sekarang kita akan mulai mataharinya dengan warna putih, Kena. Putih. Coba, Kena. Kita akan mewarnai mataharinya dengan warna putih. Kalau ada kuning sedikit yang terbawa tidak apa-apa ya. Boleh dimix dengan kuning sedikit. Kita akan warnai mataharinya warna putih ya Kena ya. Enggak, salah sana dulu. Saya. Sana saya. Coba warna putih. Sampai merata ya, sampai nggak kelihatan warna HVS-nya. Nah, kalau udah nih, Miss mau kasih gini nih. Warna putihnya dikasih gini nih, seteh kurang kelihatan ya. Kurang kelihatan, harus pakai itu, Ken. Nggak apa-apa deh, nggak usah, itu aja. Warna putih aja ya, mataharinya ya. Putih aja, nggak apa-apa, warna putih aja. Ini keren.
Coba lihat punya Kena. Udah beres belum? Oke, Kena. Nanti seperti biasa, hasilnya difotokan ya, Kena ya. Kirim ke WA ya, biar bisa terlihat lebih jelas lagi. Nah, kita sudah beres ya gambar hari ini. Akhirnya, hampir 2 jam ya, 1 jam setengah lebih. Ya. Kita menyelesaikan gambar dinosaurus. Terima kasih, Kena, sudah mau mengikuti instruksi dengan baik. Nanti di rumah, sering-sering latihan ya. Pokoknya Kena boleh latihan yang mana saja yang Kena suka. Boleh mengerjakan kapan saja, mau hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nggak masalah. Tapi Miss pengen Kena latihan setiap hari ya. Seminggu seminggu minimal sekali ya, tanpa miss bimbing gitu ya. Nah, bikin untuk hari lagi PR ini, aja, Miss. Iya, jadi biar Kena sering berlatih. Kenapa Miss kasih PR? Karena Miss pengen